Tadi In Flames ya, fucking In Flames. Jujur saya sangat senang dengan yang namanya band In Flames ya. Saya sudah menjadi fans In Flames semenjak tahun berapaan itu. Ini album terakhir mereka. Kalau menurut aku, aduh bagaimana ya? Setiap kali mereka mengeluarkan album In Flames, Soilwork itu selalu dua band yang melodic death metal itu yang betul-betul kita hargai itu mereka-mereka ini. Ya, saya lupa kapan keluarnya, cuma tahun lalu tahun ini ya sepertinya. Dan ini video sudah pernah ditonton. Oh, what the fuck? Are you kidding me? Oh, 3 bulan yang lalu, 711k views. Flames Metal Forgotten. Oh my god. Ini ya, kalau menurut aku ya, one of the best release in 2023 ya. Best release album Forgotten. Enggak mau apa namanya? Aduh, mau ke mana ya? Memang banyak band-band bagus, tapi ini band seperti ini In Flames sama Soilwork itu enggak ada tandingannya loh. Nggak bisa di apa ini. Percaya enggak maksudku? Kalau menurut aku, aduh ini keren sekali, keren. Tahun ini kalau menurut aku inilah the best album 2023. Ya. Terus apa tadi saya bilang apa tadi pertama? Oh, Devil Driver juga. Itu album juga. Nanti kita bahas ya. Tapi yang albumnya Devil Driver keren sekali juga menurut aku. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Kalau senang intinya dengar dari saya, subscribe aja kalau mau, kalau enggak ya aku enggak bisa paksa lah. Tapi ya ini sepertinya channel ini banyak butuh teman-teman untuk menonton, sama-sama support, saling support. Sepertinya mungkin akan saya tutup ini kalau supportnya enggak ada. Enggak bakal saya tutup. Untuk beberapa orang juga tetap akan saya berjuangkan ya. Terima kasih banyak ya. Subscribe, share juga lah, ya. Oke. Terima kasih banyak, teman-teman. Peace out.